Kamu sedang menonton Smart Kids ID. Halo kids, di video kali ini ayo kita bersama-sama belajar mengenal negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Negara-negara ini punya banyak hal menarik untuk kita ketahui. Ayo kita mulai. Indonesia. Yang pertama, kita punya Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dengan banyak pulau dan keanekaragaman budaya. Ibu kotanya adalah Jakarta. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya seperti pantai-pantai yang eksotis dan gunung-gunung yang tinggi. Malaysia. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia terkenal dengan ibu kotanya Kuala Lumpur dan menara kembar Petronas yang sangat tinggi. Negara ini juga terkenal dengan masakannya yang sangat lezat dan banyaknya suku bangsa yang hidup bersama dalam harmoni. Thailand. Sekarang kita pindah ke Thailand. Thailand terkenal dengan budaya dan seni tari tradisionalnya yang indah. Ibu kotanya adalah Bangkok. Kota ini sibuk dengan pasar-pasarnya yang ramai dan kuil-kuilnya yang indah. Singapura. Kemudian ada Singapura. Singapura adalah negara dengan kota yang sangat maju di Asia Tenggara. Meskipun kecil, Singapura memiliki banyak gedung pencakar langit, taman yang indah, dan terkenal dengan hutan kotanya yang rapi. Filipina. Berikutnya, kita punya Filipina. Filipina terkenal dengan pantai-pantainya yang cantik dan pulau-pulaunya yang eksotis. Ibu kotanya adalah Manila. Dan negara ini juga punya banyak gunung berapi dan taman-taman laut yang menakjubkan. Vietnam. Sekarang kita belajar tentang Vietnam. Vietnam terkenal dengan sejarahnya yang kaya dan masakannya yang lezat seperti Pho. Ibu kotanya adalah Hanoi. Dan negara ini juga memiliki pemandangan alam yang menakjubkan seperti Teluk Halong. Kita juga punya Myanmar. Myanmar adalah negara dengan budaya yang kaya dan memiliki sejarah yang panjang. Ibu kotanya adalah Nay Pi Taw. Dan negara ini terkenal dengan kuil-kuilnya yang megah seperti Kuil Swedagon yang sangat terkenal. Kamboja. Selanjutnya ada Kamboja. Kamboja terkenal dengan kuil Angkor Wat yang sangat besar dan indah. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Dan negara ini memiliki budaya tradisional yang sangat kaya. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kecil dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Di sini minyak bumi dan gas alam menjadi industri utama. Laos.
Ibu kota Laos adalah Vientiane. Laos memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti Pegunungan Anam dan Kuil Wat Pao. Timor Leste. Ibu kota Timor Leste adalah Dili. Negara ini memiliki keindahan pantai dan budayanya yang unik.